kartu kuning. Ya. Nomor 4 kali ini tendang langsung ke depan. Nah, ada siapa di sana saling berebut sungguh. Ah, iya masih kali ini. Luar biasa kembali di sana, masih bisa diselamatkan penjaga gawang dari Sudimara ini. Lihat-lihat, tendang langsung ke sana sebelah kanan maksudnya. Ah, juga bola tidak terarah pada rekannya dan begitu sulit untuk dikejar. Kali ini lemparan ke dalam untuk SMK Muhammadiyah Cimanggu. Ada nomor 7 di sana. Cari-cari rekannya, ujar langsung ke depan. Pas potong saja kali ini. Oh, masih jemput kali ini tendang langsung. Luar biasa. Tendangannya sampai sepatu mengacak. Kali ini di babak kembali. Oh, masih saling berebut nomor 3 di sana. Iya, masih saling berebut. Oh, luar biasa. Masih terjadi kemelut-kemelut yang terjadi di lapangan. Iya. Ada nomor siapa di sana? Umpan langsung ke tengah. Ada siapa di sana? Masih saling berebut. Oh ya, lalu kondisi datang ke cek. Ya, tendang langsung masih bisa dihentikan. Ah, bola begitu sulit. Genangan air di sana. Iya, kali ini Sudimara berusaha mengejar ketertinggalannya. 0-1 unggul sementara SMK Muhammadiyah Cimanggu. Iya, masih terus berubah ke tengah saja. Ada di sana. Ah, dilepaskan saja oleh barisan pertahanan Sudimara. Siapa di sana? Sungguh ada 16. Iya, kali ini coba kontrol bola. Lihat-lihat rekannya. Ah, hampir saja tendang langsung ke depan. Ada siapa di sana depan? Iya, sendiri ada nomor 17. Masih sendiri nomor 17. Wow. Berusaha untuk mengamankan bola atau menjauh-jauhkan bola datangnya. Mana? Iya. Saling berebut di lapangan yang begitu banyak airnya, sulit untuk dikendalikan. Ayo. Terus wasit mengatakan on. Ya, masih terus kali nomor 16. Masih berebut dengan siapa? Abi. Dua kendali dan terjadi masih terus di sebelah kanan dari sandaran. Terjadi di sana. Bukan karena ketekin, karena justru bola berhenti sendiri. Karena sulit memang nomor 17 kami langsung ke tengah. Ya, pendek saja. Handsball ternyata wasit mengatakan ada handsball di sana dan tendangan bebas saja kali ini untuk SMK dari Sudimara. Masih melihat rekan-rekannya ancang-ancang tendang langsung ke depan. Maksudnya kepada siapa? Kali ini berbuat tendang langsung. Lepas mengatakan bola itu out. Iya. PCS. Oh iya. Ada pemain-pemain luar biasa yang sengaja didatangkan oleh SMK Muhammadiyah dari Sudimara Persibas. Iya. Banyumas. Iya. Ada juga pemain dari di sebelah kanannya tidak ada rekannya di sana. Oh, bola masih belum out kali ini. Ada siapa di sana? Out. Berebut ada nomor 3 di sana. Saling berebut di sana. Ah, masih bisa kita tetap tendang langsung dicoba. Ah. Tendangan kaki kiri nomor 11 dari Sudimara ini ya. Tendangan bebas untuk SMK Muhammadiyah. Siap-siap. Lihat-lihat rekannya. Langsung saja ke tengah. Iya, yang berbola dengan baik. Iya, gue cek lagi. Masih berusaha melihat rekannya. Kali ini, oh, mantap berbola oleh pemain dari Sudimara. Kali ini nomor 11 yang baru main. Wow, terus di sana. Ada suatu dorongan dari pemain nomor 4 dari SMK Muhammadiyah ini. Dan wasit dari Qatar menyatakan sebuah pelanggaran. Tendangan bebas kali ini untuk Sudimara. Iya. Sementara kedua pemain ataupun kedua tim saling mencari-cari posisi di daerah pertahanan SMK Muhammadiyah. Iya. Tendang langsung pelan saja datangnya bola. Maksudnya dibuang justru kena pemain sendiri. Kali ini nomor 21. Ada dorongan dari oleh SMK Muhammadiyah. Lewat sentekan tadi. Tendang langsung. Luar biasa. Tendangan yang sangat terarah ke sebelah pojok kiri penjaga gawang dari Sudimara mampu ditepis dengan baik penjaga gawang dari Lamongan. Serangan ada nanti. Pak
Darpun Teng Saha. Yes, judulnya kita. Ya, kali ini tendangan bebas ataupun tendangan penjuru corner kick cek bahasa Sundana. Ya, akan dilakukan oleh pemain SMK Muhammadiyah. Baung, ya. Ini ofisial mengatakan kipernya Baung dari China. Ya, China. Baung Siang. Yes, tendangan bebas. Gol atau tidak? Tidak, oh tadi ada selebrasi dikiranya gol. Ternyata bola tidak masuk. Ya, tendangan penjuru kembali yang kelima untuk SMK Muhammadiyah nomor 14. Nomor 14 yang akan melakukan kontik tendangan penjuru. Itu ada Akbar tendang langsung, masih bisa untuk kembali atau dibiarkan. Lemparan ke dalam lainnya untuk SMK Muhammadiyah. Ancang-ancang, langsung saja ke depan. Wah, terjadi kembali dipotong atau disuruh saja kali ini. Nomor sebelas dari situ mana? Ah, dengan lambang penjuru. Ada nomor 16 versinya. Masih sendiri. Ah, tidak ada rekannya. Oh, kembali direbut nomor 10 di sana. Ada nomor 17 tendang langsung. Sempat terhenti di daerah gawang. Penjaga gawang kali ini Acung, ya. Sudah saja ada nomor 3 di sana. Ya inilah sebuah gol kedua sudah selesai. Pertama sudah selesai. Ternyata ini masih skor 1-0 untuk keunggulan SMK Muhammadiyah Semanggi. Wasit ini sudah berlisensi, sudah babak yang pertama.